Kita tahu bersama, perempuan di Indonesia merupakan salah satu kaum yang termarginalkan dan banyak mengalami diskriminasi dan tindakan kekerasan. Salah satu contohnya adalah perempuan yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Kita lihat tahu bersama bahwa rancangan undang-undang yang mengatur tentang hak dan kewajiban pekerja rumah tangga sudah diajukan ke DPR sejak tahun 2004. Tapi sampai sekarang tidak ada niatan serius, apakah itu dari DPR maupun dari pemerintah, untuk bisa menggolkan rancangan undang-undang ini. Apa akibatnya? Kita bisa melihat banyaknya tindakan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga ataupun pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap pekerja rumah tangga terkhusus perempuan sampai sekarang tidak mendapatkan tindakan yang benar-benar adil sesuai dengan hukum. Ketika ada pekerja rumah tangga yang mendapatkan kekerasan, pelecehan, dan lain-lain yang sudah bahkan menyangkut dengan nyawanya, tapi dari hukuman yang diberikan kepada para pelanggarnya itu justru mendapatkan hukuman yang ringan. Nah, di sini kita penting adanya undang-undang yang bisa menjamin hak dan kewajiban dari pekerja rumah tangga. Di Indonesia, 73% pekerja rumah tangga itu adalah perempuan. Selama ini di struktur masyarakat kita, perempuan yang bekerja menjadi PRT itu berada dalam kondisi yang tertindas. Sebagai perempuan, mereka itu tidak dianggap sebagai pencari nafkah utama, sehingga berdampak pada rendahnya upah yang diterima mereka sebagai PRT. Lalu hak-hak mereka juga itu masih banyak yang dilanggar, seperti misalnya cuti haid, libur mingguan, THR, jaminan kesehatan atau jaminan ketenaga kerjaan. Dan akhirnya sebagai warga negara, perempuan yang bekerja sebagai PRT itu mengalami diskriminasi sebagai warga negara. Misalnya saja, payung perlindungan atas pekerjaan mereka. Ketika ada kasus pelanggaran hak atau kekerasan terhadap PRT, seringkali berakhir di kepolisian atau tidak diteruskan kasusnya. Dalam arti lain, itu berakhir dengan damai. Nah, disinilah kemudian letak kekosongan hukum di bidang ketenaga kerjaan. Karena PRT belum diposisikan sebagai pekerja oleh pemerintah. Selama 14 tahun, nasib PRT itu terkatung-katung. Karena mereka sampai saat ini juga sedang berjuang agar perlindungan hukum terhadap mereka sebagai PRT melalui rancangan undang-undang PRT itu segera disahkan. Sejak 2007, Mitra IMADEI telah mendampingi para pekerja rumah tangga untuk memberdayakan mereka supaya mereka paham akan hak-hak mereka sebagai pekerja dan memiliki keberanian untuk memperjuangkan hak-hak tersebut. Selama ini PRT tidak dianggap sebagai pekerja, tidak dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga sering mengalami kekerasan dan pelanggaran hak-hak. Shalom kawan-kawan GMKI Tanah Air, PRT yang biasa kita sebut pekerja rumah tangga merupakan kelompok perempuan termarginalkan yang tidak dipandang oleh negara sampai saat ini. Permasalahan PRT merupakan satu permasalahan yang sangat kompleks, meliputi kondisi kerja yang tidak manusiawi, pelecehan fisik, pelecehan seksual, bahkan pelanggaran hak asasi manusia. Ini semua disebabkan karena tidak adanya payung hukum bagi mereka. Sejak tahun 2004, rancangan undang PRT menemui jalan buntu antara DPR dan pemerintah. Saya Tini, Ketua Organisasi Pekerja Rumah Tangga Sedap Malam Jakarta. Saya mewakili teman-teman pekerja rumah tangga mendesak pemerintah dan DPR untuk mengesahkan rancangan undang-undang PRT demi terwujudnya perlindungan dan kerja layak PRT. Oleh karenanya, undang-undang perlindungan PRT adalah hal yang mendesak yang perlu disahkan agar kerja layak PRT itu dapat terwujud. Itu Mitra IMADEI mendesak pemerintah dan DPR untuk mengesahkan rancangan undang-undang PRT menjadi undang-undang PRT sebagai bentuk kepedulian negara untuk melindungi warga negaranya yang bekerja sebagai PRT. Oleh karena itu, kita sebagai kelompok masyarakat sipil harus bisa mengupayakan mendorong agar undang-undang pekerja rumah tangga ini bisa dijadikan agenda prioritas, khususnya di tahun ini dan tahun mendatang, sehingga undang-undang ini bisa terbit dan kita bisa menjamin adanya keadilan terhadap hak asasi bagi para pekerja rumah tangga terkhusus perempuan. Nah, tentunya ini butuh strategi yang
yang bisa kita lakukan secara komprehensif. Nah, salah satu yang perlu kita lakukan pertama adalah mengkonsolidasikan semua kekuatan dari kelompok masyarakat sipil, dan kemudian kita bisa membangun diskursus dan bisa membangun melakukan kampanye secara simultan di berbagai daerah, sehingga kita bisa menunjukkan bahwa masyarakat sipil mendukung undang-undang kerja rumah tangga ini bisa dijadikan. Demikian dari GMKI. Untuk itu, kami selaku Pokja Perempuan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia mendesak pemerintah dan DPR untuk mensahkan rancangan undang-undang PRT sebagai salah satu bentuk tanggung jawab negara terhadap warga negaranya. Untuk Omnes Unumsin, Shalom.